Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjawab sebuah pertanyaan teman-teman semua, yaitu tentang berapa rukun sholat yang ada dalam Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman tersebut. Rukun sholat. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu berdiri yang betul. Kemudian yang kedua, niat. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya itu kelima, rukuk. Kemudian yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kesembilan, duduk tahiyat awal. Kemudian ke 10 membaca tahiyat akhir. Kemudian ke 11 membaca salawat. Yang ke-12 memberi salam. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Oke, ini saja semua tentang rukun salat yang ada dalam Islam, yaitu ada 13. Teman-teman bisa melihat semuanya dalam layar PC ataupun Android teman-teman semua. Ini merupakan daripada rukun sholat yang ada dalam Islam. Oke, jika ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.